Selanjutnya kita akan masuk dalam game yang kedua untuk draft pick di antara pasukan Ares. TMY kali ini berada di dalam first pick dan Barakuda akan berada di second pick. Meta apa yang awak nak lihat untuk pasukan Ares? Adakah meta yang sama ataupun mereka akan buat perubahan? Saya mengharapkan Ares TMY untuk game yang kedua ni mereka buat perubahan lah. Sebab kita boleh nampak di game yang pertama walaupun ada, kita boleh katakan kreativiti. Kreativiti pada segi pemilihan hero tapi mungkin boleh bawakan hero yang lebih baik. Mungkin dari segi komposisi team fight ke ataupun daripada segi hero tu tak perlu terlalu banyak hero yang ofensif. Kalau nak buat perubahan itu bagus. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni dalam pick yang pertama Ares TMY, nampak macam mereka nak masih bermainkan damage. Cuma saya rasa mereka perlu melengkapkan apa yang mereka kurang tadi, iaitu hero yang boleh manfaatkan pada team fight. Itu yang dilakukan oleh pasukan Barakuda tadi. Benar sekali, membuka dengan Nolan sebagai pemilihan pertama untuk RSG seolah-olah dah menunjukkan sedikit apa yang mereka ingin lakukan. Nampak gayanya bergerak lebih offensive di saat early to mid game tersebut. Namun kita kena lihat apakah bantuan yang bakal diterima oleh Nolan ataupun digunakan oleh Venogold ini nanti untuk melakukan setup dan juga untuk memperlambatkan team fight nanti. Jawapan kepada soalan tersebut, so far ada Ruby dan juga Valentina. Bagaimana tak menceritakan sepenuhnya apakah yang ingin dilakukan oleh RSG. Dan sekarang ini dengan pick yang ketiga ada pula Joy. Ini akan, kalau dia dijadikan sebagai jungler, saya rasa ia akan sama saing daripada segi farming bersama dengan Nolan. Cuma Nolan lebih pantas. Tengok macam mana kebatasan Aimal yang, tapi Venogo menggunakan assassins untuk mengatasi jungle yang boleh dilakukan oleh Joy yang bakal untuk digunakan oleh Aimal. Sebenarnya semalam saya ada berburak juga. Benda-benda tema team fight ni antara salah satu counter dia, walaupun kita tahu RSG nampak seperti dah menggunakan Valentina, namun masih lagi belum nampak dengan jelas Barakuda nak menggunakan apa. Misal kata kalau RSG buat meta team fight, saya rasa macam Loi adalah hero yang sesuai risk. Awak rasa macam mana? Berbanding dengan Loi, saya rasa ada lagi hero. Saya rasa tak ada masalah sebenarnya kalau dia nak gunakan Valentina. Tetapi masalah dia sekarang ni adalah kalau kalau Nolan ni tak dapatkan farming yang cukup. So walaupun dia boleh buat farming awal, tetapi kalau bila Nolan ni tak dapatkan farming yang baik ataupun EV sekali lagi untuk game pada kali ini, dia boleh berikan tekanan dekat jungle untuk pasukan RSG. Saya rasa masih lagi susah. Depends pada jungle dia lah. Tetap depends kepada jungle. Tengok pada kekacauan yang bakal untuk dilakukan sekarang. Kita tak jelas lagi siapa yang akan dijadikan sebagai jungle. Adakah Barat ataupun Joy? Kalau awak lebih keen ke mana, Adin? Awak nak Barat jadi jungle lawan dengan Nolan ataupun Joy? Saya akan tunggu terlebih dahulu dekat last pick empat dengan lima untuk RSG untuk menentukan perkara tersebut. Okay. Sebab saya rasa mereka nak set up matchup yang terbaik buat Hesu ke atas Ripo, sebab mereka tahu antara player ataupun ayam tambatan untuk Raja adalah Ripo. Jadi mereka nak give the best setup, the best matchup untuk Hesu ini nanti. So again, nak jawab soalan awak tu agak sukar sebab kedua-duanya ada kemampuan ataupun kekuatan tersendiri. Namun kalau kena juga jawab, die-die kena jawab juga, saya akan letakkan Joy sebagai jungler saya lah. Ya, jungler yang lebih pantas sama farming rate-nya. Namun mungkin akan ada satu kelebihan yang akan dibuat dengan adanya Tigreal yang telah dibawa keluar, satu respect ban yang telah dilakukan. Sekarang ini Eevee yang mungkin akan bermain Chou sebagai roamer sekali lagi telah pun dibuktikan dalam match yang sebelum ini dan menghasilkan kemenangan. Kali ini juga Eevee telah pun menggunakan identity DNA dia sebagai EXP. Saya pernah katakan sebelum ini, dia punya kerja kat EXP at least kena jaga lane. Tapi untuk roam, dia tak payah jaga lane, Riz. Sekarang ni walaupun dia tak jaga roam, dia jaga kawan-kawan dia. Itu yang lebih menarik sebenarnya untuk dia boleh mengayau. Dia boleh nak pergi mana, nak pergi-pergi. Sebab dia main SP, dia main dekat roam. Sebab sebelum ni SP dia nak tolong kawan tak boleh. Dia dekat lane dia je. Kalau dia rasa nak tolong, dia boleh tolong. Kalau tak, dia kena duduk dekat lane dia. Ya, betul, sebab kan dia perlu untuk fokuskan dekat satu benda. Betul. Kalau dia tinggalkan lane, mungkin lane tu akan kalah dan akan memberikan masalah kepada pasukannya sendiri. Tapi disebabkan dia boleh untuk merayap, sebabkan dia dah dapat role room tersebut, akan menjadikan Chow ini satu benda yang sangat bahaya untuk pasukan RSG TMY. Dua pick yang terakhir pasukan RSG TMY iaitu Nathan dan juga Cici. Your opinion, Adi? Kalau Cici, of course Cici ini akan letakkan dekat bahagian EXP. Saya lebih gemar kalau meletakkan Joy dekat situ, disebabkan Barats adalah target yang mudah untuk Cici nak just destroy Barats ini. Tapi again, itu pendapat peribadi saya di antara matchup dekat bahagian EXP tersebut.
kekuatan yang dimiliki oleh RSJ lebih kurang sama seperti game yang pertama. Offensive mereka begitu baik sekali. Mereka ada Cici, mereka ada Nathan dan juga mereka ada Nolan yang mampu mengeluarkan damage yang begitu besar. Tapi bergantung kepada setup daripada Storm ini nanti bagaimana beliau boleh bantu untuk mendapatkan ataupun membenarkan Nathan dapatkan kill, Nolan mendapatkan kill yang diperlukan. Ya, dan sekarang ini telah pun dipastikan Heisu yang akan bermainkan EXP Barat menentang dengan Cici. Daripada bapak saya, mungkin Barat menghadapi sedikit kesukaran sebab poking daripada Cici ini sebenarnya berterusan dan menyebabkan Barat ini mungkin agak sedikit ke belakang kalau dia tak dapatkan full stack. Namun kalau di bahagian mid game, kalau Barat mendapatkan banyak item yang keras, dia mungkin boleh berlawan dengan Cici dengan Detonas Welcome menjadi satu masalah besar apabila RCMY ingin melakukan perebutan di neutral objective. Ya, kali ini kita dah pun masuk pada game yang kedua untuk saksikan perlawanan antara pasukan RSGMY dan juga Barakuda. Masih lagi tenang, jadi tak begitu pun masa kita akan terus masuk ke dalam line of down untuk saksikan perlawanan antara pasukan RSGMY menentang Barakuda untuk game yang kedua ini. Adakah pasukan RSGMY akan menyamakan kedudukan mereka atau pasukan Barakuda akan terus mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini? Barakuda merah membara, RSGMY mencari prime menjadi satu persoalan dan juga harapan untuk RSGMY menyamakan mata, namun Barakuda ingin mendapatkan tiga mata penuh. Kita sama-sama saksikan kesudahan untuk game yang kedua. Benar sekali, game yang kedua harus dimenangi oleh RSG untuk mereka mendapatkan sedikit banyak momentum untuk kita paksa masuk ke dalam game yang ketiga sebab kita kena tahu ini dah termasuk minggu yang ketiga. Jadi berbaki hanya beberapa minggu sahaja lagi untuk mana-mana pasukan nak mendapatkan poin sepenuhnya untuk melayakkan diri mereka ke peringkat playoffs. Tapi berbalik kepada drafting yang telah dilaksanakan oleh kedua-dua pasukan, apabila saya lihat pasukan Barakuda, mereka memiliki Chao itu, that key component daripada EV ini yang boleh mengubah arus perlawanan ke arah Barakuda. Tapi kita kena lihat bagaimana RSG lakukan setup dan juga paling penting sekali adalah bagaimana mereka positionkan diri mereka di dalam setiap teamfight supaya tak mudah untuk EV mendapatkan Way of the Dragon. Tapi masalah dia, EV ni adalah orang yang habit dia memang suka flank. Jadi kalau tengok Tigreal pun boleh flank yang tak ada sebarang mobility langsung. Ini kan ada Jet Kundo untuk EV. Namun sekarang EV ditangkap, Flicker terpaksa digunakan Venogo. Oh, Venogo cuba untuk masuk ke hadapan. Tapi seperti mana tadi yang Mas ni katakan, bila dia dapat Chao, tapi sekarang ni, sikit sangat jauh tu. Tapi hilang juga. Terus dijadikan sebagai mangsa dari yang pertama untuk pasukan RSGMY. Berbalik semula dengan apa kita katakan tadi, Mas. Sebenarnya Mas katakan, walaupun EV kali ni dia dapat Chao, saya rasa macam tadi Mas juga cakap, DNA ada kat dia. DNA. Dia nak buat apa tak masalah pun. Lagi dia dapat pakai hero yang mobility tinggi macam ni. Betul. Bila dia dah pakai satu hero yang dia biasa gunakan di bahagian EXP, saya rasa tak ada masalah untuk dieksekutkan dengan sempurna. Cuma kali ini mungkin trap agak sedikit agresif ke depan. Dia mengetahui ada satu lasik tapi dihalang oleh pasukan RCMY. I mean, secara amnya kita tahu Roger kena bermain dengan agresif, kena dapatkan early aggression itu supaya dia boleh melakukan gerakan snowball. Tapi di saat tersebut, satu berhadapan dengan dua bukanlah perkara yang mudah. Evie hilang macam tu je. Tapi tengokkan Heisu yang cuba untuk menelan pula kedudukan Storm. Tapi Storm nyawa yang cukup rendah, cuba untuk bertahan Storm. Hampir saja untuk larikan diri, tapi masih lagi tepat untuk larikan diri Zanami. Kenapa Heisu pula hilang dalam Venogo? Storm kali ini cuba untuk bergerak macam Emal, tapi kita juga tahu RSGMY, mereka dah tahu DNA Barakuda daripada EV yang menekan jauh. Terus cari EV dulu, buatkan paraskan Barakuda. Okey, kita kena perangkat EV, tapi sekarang ini EV pula yang kena tangkap. Keluar ditelan Heisu, mati ditelan Zanami. Dia terus welcome yang dicuri itu yang mendapatkan kemenangan berpihak kepada pasukan RSGMY. Bermula dari tempat yang berada di bahagian lot tersebut. Bukan bahagian lot, bahagian turtle. Yang mana Eevee yang telah dikorbankan terlebih dahulu. Okey, kali ini disiplin RSGMY saya suka. Mereka masih seolah-olah reset, Adin. Mereka dah tahu Eevee suka flank. Mereka jaga kat tempat possible untuk Eevee lakukan risikan. Sebentar tadi kurang kemas daripada AJ sebenarnya yang meletakkan Bulinas Blitz tersebut tak terkena kepada target ataupun target yang dimakan oleh Heisu sebentar tadi menyebabkan pasukan RNG boleh melakukan serangan balas. Tapi kali ini lihatlah EV cuba nak lakukan flanking, cuba nak melakukan setup, tapi dengan early advantage yang RNG telah memiliki, mereka guna pakai untuk memberikan tekanan sepenuhnya ke atas trap kali ini.
Strap pun perlu untuk melakukan sesuatu juga, sebab kalau kita lihat pada waktu ini daripada kedudukan farming, saya rasa Lolial yang mendapatkan kelebihan daripada carry A jelas menunjukkan dengan trap dah dimatikan sebanyak satu kali, dan juga daripada kedudukan goal yang telah dimiliki oleh Lolial. Jadi kesempatan ini perlu untuk diberikan perhatian untuk pasukan Barakuda sendiri, kalau tidak mungkin mereka tiada insurance late game ataupun insurance finisher sendiri oleh pasukan Barakuda. Ivy masih lagi mencari ruang, tapi saya tak nampak lagi impak yang betul sempurna oleh EV itu sendiri bagi pasukan Barakuda. I mean, seperti game yang pertama tadi dikatakan, kita tahu permulaan yang baik telah pun dimiliki oleh RSG, tapi Barakuda yang comeback semula, yang mendominasi semula apabila masuk kepada early to mid game tersebut. Dan mungkin perkara itu boleh dilaksanakan sekali lagi, EV. EV tendangan ke atas Storm. Kebutuhan ada damage dari Storm. Yang way cukup rendah, tapi skill report daripada arah belakang mencari Barakuda. EV hilang di tengah middle go. Pasukan Barakuda sekali lagi kesilapan tanpa mereka sedar, ataupun kita katakan ruang untuk pasukan RSGMY berikan ruang pada Ripo, bergerakkan arah belakang, dapatkan ahli pasukan Barakuda. Saya tak pasti ini adalah chemistry ataupun EV terlalu jauh apabila melakukan Way of Dragon. Saya tak rasa EV yang patut dipersalahkan kat situ, dan sekali lagi Molina's Blade daripada AJ tu yang tak terkena sasarannya. Menyebabkan target yang dipilih oleh EV itu mudah saja beliau melarikan diri tanpa sebarang masalah, sebab kalau kena Molina's Blade itu, saya boleh yakin target itu dapat ditumbangkan dengan serta-merta. Jadi kalau kena, itu jadi satu benda yang berlainan, tapi disebabkan dengan kekurangan yang telah dihadapi oleh pasukan Barakuda. Sekali lagi, kita tengok bagaimana efeknya kepada bahagian bottom lane. Oh, EV cuba untuk mencari Storm yang hilang di tengah Heizo. Tapi kali ini untuk pasukan Barakuda masih lagi cuba untuk stabil. Sebab kalau mereka tak stabil, RSGMY sekali lagi akan paksakan keadaan, terbalikkan pula situasi ke atas pasukan mereka. Setakat ini RSGMY masih memegang 2,000 gol berkelebihan kepada mereka. EV masih lagi mencari peluang untuk melakukan tendangan kepada sesiapa sahaja pun. Cuma mungkin kali ini saya rasa EV perlu berhati-hati untuk memilih target. Kalau dia cuba menendang Storm yang mempunyai kekerasan dan tak boleh untuk dihabiskan nyawa dia secara instan, mungkin dia boleh kena counter macam tadi. Dan apa yang perlu diberikan fokus untuk Barakuda adalah fokus on kesinambungan teamfight ataupun chaining of skill daripada AJ mahupun ke atas EV ataupun ke atas Heizo apabila menggunakan Detonas Locker. Kalau mereka tak boleh nak kombokan skill mereka dengan sempurna, mudah saja RSG akan melarikan diri dan segala effort yang dilaksanakan oleh Barakuda itu akan disisihkan begitu saja. Manakala untuk RSG, mereka kena ramp up lagi, kena bermain dengan lagi agresif. Sedangkan mereka dah ada lead yang begitu baik, mereka kena guna pakai lead tersebut untuk establish game ini ke tangan mereka tersendiri. Saya rasa itu adalah perkara yang tepat, sebab Vanogo kita bergantung kepada Snowball. Kalau dia dah dapat early game damage, why not kalau pergi all in saja kepada hero yang keras ataupun hero yang biasa saja boleh untuk dikorbankan. Sebab saya rasa Vanogo punya damage yang cukup-cukup tinggi, terutamanya Aimal yang sekarang ini dah level 10, masih lagi sama kedudukan levelnya. Aimal cuma melakukan sesuatu terhadap Vanogo, namun damage yang terlalu besar kali ini. Mungkin Aimal akan dikeroyok. Memang dia akan dikeroyok. Masih lagi mampu untuk melarikan diri. EV datang daripada arah belakang, cuba untuk mencari tendangan yang cantik ke atas pasukan lawan mereka. Vanogo hilang di tengah threat. Pasukan Barakuda masuk ke hadapan, tapi EV yang hilang di tengah Lolial. Apa yang berlaku? Pasukan Barakuda, mereka dah satu, boleh katakan satu rotasi yang cantik, tapi sebaliknya hilang pula. Saya rasa turntable dekat situ adalah EV. Dia gunakan tendangan tersebut untuk menendang target yang terpenting. Damage terbesar pada waktu itu adalah Vanogo, tapi tendangannya tepat. Wow, EV. Dia betul mengorbankan dirinya demi kebahagiaan Barakuda. Demi kebahagiaan Barakuda. Biarlah aku sengsara. Biarlah aku merana. Dan sekali lagi nak melakukan perkara sama oleh Aimal. Cuba menghalau ahli-ahli pasukan RSG. Tapi itulah tanggungjawab seorang Roma. Korbankan dirinya supaya mereka ataupun pasukannya tersendiri boleh menikmati ganjaran yang begitu besar. Nanti publik-publik kita cakap, netizen-netizen cakap, awak kena korbankan diri, Roma kena korbankan diri. Baru boleh kita bahagia. Di dalam perlawanan MLBB lah. Dan Roma sakiti tau. Roma memang akan sentiasa tersakiti. Kena terima fakta tersebut. Asalkan tim menang, asalkan tim bahagia, anda pun cukuplah tumpang dengan kebahagiaan tersebut. Saya tak tunggu press note akan datang. Tengok macam mana nanti. Okey, kita tengok. Datang! Tarikan yang baik! Tapi pasukan Barakuda cuba untuk balikkan diri pada tangga pasukan RSGMY. Aimal daripada arah belakang cuba untuk masuk ke atas pasukan RSGMY. Tapi sayang sekali, pasukan RSGMY cantik sebenarnya tangga pada Storm, tetapi tidak ada sebarang nyawa yang boleh jadi dapatkan daripada pasukan Barakuda.
Satu, mungkin terkejut. Dua, mungkin tak setia sebentar tadi. Storm ingin melakukan perkara tersebut. Tapi ianya cukup baik sebenarnya. Dah menghalau pasukan BRD keluar dan mudah untuk mereka dapatkan lot ini. Tengok Ivy gimana dia tak dapat tendangan lagi setakat ni, tapi tarikannya telah pun ada immune untuk Yemal melarikan diri. Ivy dia telah pun disedari oleh pasukan Barakuda. Sepertinya mereka berundur sebelum apa-apa yang buruk berlaku kepada pasukan mereka sendiri, iaitu aras JMY. Walaupun kita tahu engage yang dilakukan oleh Barakuda telah pun berlaku, tapi mereka masih lagi mendapatkan lot di tangan pasukan aras JMY. Kali ini kalau mereka pegang lagi sebab kelebihan gol masih lagi berpihak kepada pasukan aras JMY, Barakuda hanya perlu untuk melakukan satu je. Satu je pick off yang sangat menarik. Berapa awal saya datang ke saya pun loli akal pun ni. Tapi sebelum tu Emal. Oh, Emal masuk ke hadapan, tapi Emal boleh hilang di tangan Izanami. Damage yang besar sebenarnya tadi. Tapi percubaan yang baik dilakukan oleh Emal. Sayang sekali damage yang dikeluarkan tak mencukupi. Sebalik dia boleh dijatuhkan. Emal dia walaupun ada immune, tapi dia tak boleh nak serap damage dengan banyak. Kalau kita tengok damage daripada RCMY tinggi boleh dikeluarkan. Tambah pula dengan adanya Lord agak sedikit terburu-buru yang dilakukan oleh Emal bagi pendapat saya. Namun Storm sekarang dia ada higher ground. Dia ada satu kedudukan yang lebih tinggi. Siapa yang berada di depan dia mungkin akan dihukum dengan tarikan Army of Endan. Benar sekali dan sejujurnya bila saya lihat Roger yang dimiliki oleh BRD ini nampak to no effect ataupun tak ada apa-apa yang mampu dilakukan oleh track kali ini. Bukan disebabkan quality of player, tidak. Tapi hero yang dimiliki itu nampak macam dah keluar daripada fasa power spike dia pada kali ini. Disebabkan dia tak dapat early advantage yang baik, dia tak boleh nak snowball dan kali ini dia masih lagi cuba mencari ruang untuk melakukan farming. Daripada sudut gold sekalipun, 7,000 gold telah dimiliki oleh Nolan, manakala, maafkan Nolan, Nathan, manakala untuk Roger baru 6,500. Jadi perbandingan atau perbezaan yang cukup besar daripada kedua-dua gol ini. Andai kata mereka tukar Roger ini kepada a pure marksman, sama ada carry ataupun sekali lagi ke atas cloud, Harith ke sekalipun, maybe trap boleh memberikan impact yang lebih besar nak dibandingkan dengan penggunaan Roger kali ini. Mungkin sebab mereka punya plan daripada fasa awal adalah mendapatkan early aggression dan juga early advantage. Snowball itu berpihak kepada pasukan Barakuda, tapi nampak seperti RCMY berjaya untuk patahkan itu, dibuktikan dengan 4,000 gol yang berkelebihan kepada pasukan RCMY. Tapi untuk game yang kedua ini, adakah pasukan Barakuda masih memiliki keupayaan untuk counter engage sama seperti dalam game yang pertama tadi pada Pak Wadi? Sudah semestinya. Masih lagi ada kemampuan untuk mereka nak lakukan turntable sekarang ni. Hesu kena larikan diri. Oh, Emal masih lagi cuba untuk bertahan. Menurut saya sekali dia hanya sekadar ingin mendapatkan beberapa buff yang ada. Tapi kita boleh katakan RZMY bijak juga. Menyebabkan sekarang untuk kedudukan pasukan Barakuda, mereka akan lebih teragak-agak sebenarnya untuk melakukan extension dalam satu team fight. I mean, ada lagi peluang sebenarnya, Mars. Sebab mereka boleh bergantung harap dekat EV. Tendangan dia itu boleh mengubah sebuah arus perlawanan ke arah pasukan BRD tersendiri. Kalau tak sekalipun ke atas EV, ianya jatuh juga ke tangan ataupun tanggungjawab Hisu menggunakan Detonus Walker untuk menelan target yang begitu tepat untuk mereka memulakan teamfight yang mereka ingin lakukan pada bila-bila masa saja. Tapi apa saya nampak, Adin, untuk Barakuda kali ini, mereka lebih kepada single pick-off. Dua-dua single pick-off. Yep. Dan juga daripada game yang pertama, mereka AOE. Hmm. Adakah kesan yang sama dapat untuk dibuat? Tapi sebelum EV masuk. Oh, cantik sebenarnya tendangan tersebut. Tetapi sayang sekali EV boleh dijatuhkan oleh Ripu. Apa yang berlaku sekali lagi, EV? Izanami ada Way of the Dragon. Jadi apa yang dia perlu lakukan adalah sabar, tunggu EV masuk, nak check map. Dia lakukan tendangan ke arah teammate-nya tersendiri dan terus dikorbankan dengan serta-merta. Oh, Emal yang dikejar sekali lagi. Tapi perlu sabar. Masih boleh lagi sabar. Namun untuk pasukan RZMY, dia ada sebarang masalah untuk mereka mendapatkan lot yang ada. Hesu yang mungkin akan dicari. Cuba lagi untuk menadar damage yang ada. Pika telah pun digunakan. Cuba untuk menjaga kedudukan. Tapi dia ada sebarang masalah lagi untuk pasukan Barakuda. Bertahan sekali lagi. Saya masih tergamam dengan apa yang dilakukan oleh Izanami tadi. Saya tahu dia ada Way of Dragon. Tapi EV masuk untuk cek semak menggunakan Shumpo itu macam dia dah menyerahkan diri, kurangkan satu kerja untuk Izanami, pergi ke depan EV supaya dapat tendang ke belakang. Jadi macam play of the day dia juga, tapi itulah penggunaan Valentina yang telah dilakukan oleh Izanami cukup berhasil untuk menyingkirkan masalah terbesar bagi pasukan RCMY apabila mereka merisaukan backline mereka kena tangkap. Pada tambahan pula lah daripada perkara itu adalah nyawa EV sendiri pun dah memang rendah waktu itu masa dia chat map ataupun dia buka map tersebut. Dan memang mudah saja untuk RZ menumbangkan beliau dengan serta-merta. Dan sekarang ini sempat ataupun tidak untuk beliau larikan diri, sempat untuk kedua-dua ahli pasukan BRD pulang ke base mereka untuk
melakukan defensive gameplay mereka pada saat ini. Lot para dekat bahagian bawah, advantage yang besar dimiliki oleh RSGMY dengan harapan mereka boleh mendapatkan salah sebuah inhibitor turret sekarang ini. Ya, ketukaran akan dilakukan oleh Lot di bahagian bawah dan akan mungkin memastikan satu inhibitor turret dijatuhkan oleh pasukan RSGMY. Kali ini kita lihat Isu cuba untuk pertahankan keadaan di mana mereka perlu untuk menghabiskan isu Lot di bahagian bawah secepat yang mungkin. Dan Barakuda dapat untuk bertahan buat seketika waktu. Tidak ada sebarang paksaan RSGMY. Dia walaupun dah dapatkan 7,000 gol berkelebihan. Tapi kita kena ingat MLBB ini adalah game of momentum. Kalau momentum dah dipatahkan, bila-bila masa pasukan Barakuda akan kena comeback. Barakuda pula. RSGMY akan kena comeback. Benar. Masih lagi 50-50. Belum lagi kita menentukan ia lebih berpihak kepada RSGMY. Tapi apa-apa pun boleh berlaku di dalam perlawanan MLBB ini. Dan saya risau sekarang ini EV direndahkan yang punya dengan begitu banyak. Hesu menelan Storm setakat ini. Namun masih lagi mampu untuk bertahan. Lepaskan RSGMY tidak ingin terlalu maksa. Emal yang akan masuk ke hadapan mencari Lolia daripada arah belakang. Tapi Emal boleh sebab dia menggima damage yang cukup besar setakat ini. Untuk lepaskan RSGMY, mereka juga tidak ingin memaksa. Barakuda untuk Eevee, cuba untuk muka konsil tetapi agak jauh sebenarnya kalau mereka nak melakukan sebarang setup setakat ini. Saya lebih minat apabila kita tengok pasukan Barakuda telah pun melakukan defensif dengan sangat sempurna. Cuma kalaulah ada hero AOE CC yang dapat dikeluarkan oleh pasukan Barakuda sebentar tadi, Daki memberikan impak yang sangat besar seperti dalam game yang pertama. Sebab defense mereka begitu baik. Tapi macam apa yang saya katakan, pendapat saya masih lagi berpihak kepada kepada penggunaan hero yang punya AOE CC. Sebab single ni cuma kalau target yang betul sekalipun belum tentu dia dapat untuk dikorbankan tadi. Ya, dia bergantung kepada follow up itu. Follow up yang nampak sangat-sangat bermasalah untuk Barakuda kali ini. Walaupun setup cantik dilakukan, single setup yang cantik dilakukan melalui Hisu ataupun EV, tapi follow up tu satu agak lambat, dua barangkali ini tak cukup lagi damage output mereka untuk menumbangkan target-target yang dimiliki oleh RSGMY kali ini. Ini menyukarkan mereka untuk melakukan apa-apa. EV sekarang ni dalam keadaan berbahaya. Dan cuba untuk dikejar oleh Lolial. Begitu banyak damage yang dikeluarkan. Flicker terpaksa untuk dihabiskan. Sekarang Emal pula cuba melakukan asakan kepada Ripo. Namun Flicker tiada untuk EV. Kejutan yang seterusnya apabila perebutan Lot akan dilakukan. Mungkin bagi pasukan Barakuda tidak boleh untuk dibuat oleh EV itu sendiri secara individu. Win, tengoklah damage output daripada RSGMY tersendiri. Begitu banyak sekali sama ada daripada dua N ini, Nathan dan juga Nolan. Dua ini pun dah cukup untuk menumbangkan sesiapa sahaja daripada ahli-ahli pasukan BRD. Dan sekarang ini agak sukar mereka nak counter engage. Even nak engage pun nampak macam susah untuk BRD disebabkan follow up itu barangkali tak cukup lagi untuk menumbangkan sesiapa sahaja. Storm bersedia pergi ke depan. Ripo akan ada acahan untuk dibuat. Namun saya rasa akan ada persediaan terlebih dahulu sebelum memaksa untuk masuk. Namun tengok macam mana Emal telah masuk dengan Electrifying Beast. Tetapi hanya untuk membuang skill kemungkinan. Bersedia lebih untuk pasukan Barakuda menerima satu lagi masalah yang besar berada di bahagian mid lane Riz, iaitu Lot. Ya, sekarang ni untuk pasukan RSGMY, kalau mereka nak terus gunakan Lot ini, terus menerjang masuk ke dalam pekarangan base pasukan Barakuda, saya rasa tak ada sebarang masalah. Tetapi bergantung adakah pasukan Barakuda akan mampu untuk bertahan ataupun tidak. Tapi untuk bagaimana untuk juga Ripo. Ripo ditelan oleh Hesu, cuba untuk bertahan setakat ini. Tapi untuk kata dengan pada Eevee mencari player yang ada Lolil hilang tengah Ijen. Storm, yang punya cukup rendah, masih lagi mampu untuk bertahan. Tapi untuk Emal, dia boleh mengundurkan diri sebagai tumbangkan Izanami boleh hilang di tengah trap. Dua player pasukan RSGMY digugurkan walaupun dalam keadaan mereka adanya benefit, ada kelebihan dengan adanya Lot sebentar tadi. Tetapi untuk pasukan Barakuda, mereka dah berjaya untuk tumbangkan dua player. Mungkin ini peluang yang baik untuk pasukan mereka untuk terus pergi ke arah pasukan RSGMY. Yang mengejar adalah Eevee. Eevee terus menghalau keluar daripada pasukan RSGMY, menekan Barakuda secara terus-menerus. Tapi disiplin single pick-off ini bermula daripada Hesu, yang mana single pick-off itu boleh jadi crowd control yang besar apabila dia meludah kepada rakan-rakannya, menyebabkan masa yang singkat itu dibeli oleh pasukan Barakuda untuk menang pada team fight tersebut. Tambahan pula kali ini, Molina's Blitz tepat kena kepada tiga ahli pasukan pihak lawan setelah ludahan Hesu itu dilaksanakan. Mudah pula untuk Roger melakukan clean up, melakukan gerakan finishing ke atas ahli pasukan RSGMY. Dan sekarang ini mulalah waktunya untuk BRD kekalkan momentum mereka dan teruskan kesinambungan teamfight itu kalau mereka nak mendapatkan kemenangan. Namun RSGMY kena sedar, kena akui mereka tak boleh nak terburu-buru. Kalau seseorang ditelan, kalau seseorang ditendang, mereka kena cepat-cepat disengage balik tanpa membahayakan diri mereka tersendiri. Jangan cuba untuk selamatkan ahli pasukan mereka. Kalau tidak, mungkin
dia punya impact dia itu akan jadi lebih keruh. Ya. Dia terasa ikut tu bila kita dah muntahkan orang yang ditelan tu. Kalau terkena kepada ahli pasukan orang yang ditelan tu, dia akan jadi crowd control yang besar juga. Yang mana akan menyebabkan pasukan Barakuda mempunyai masa yang lebih. Malah kalau dia guna skill yang kedua ini, akan membuatkan sisi yang lebih besar dapat dikeluarkan dengan ketahanan yang tinggi yang telah dibeli oleh pasukan Barakuda. Sekarang ini Barakuda telah mempunyai momentum mereka semula, mengurangkan daripada 7,000 gol sehingga ke 3,000 gol saja kelebihan untuk pasukan RCMY dengan satu kesilapan saja. Jadi pasukan RCMY perlu untuk berhati-hati. Sama seperti yang berlaku untuk game yang pertama tadi, untuk pasukan Barakuda, walaupun mereka agak goyah, tetapi kalau mereka boleh kekalkan momentum yang ada sekarang ini untuk tidak menjauhkan atau membezakan sangat mereka boleh kedudukan gol, saya rasa masih lagi ada ruang untuk mereka. Tapi Ivy dan media mesej cukup besar, emosi kita pun dah dipecahkan. Imal pasukan dapat, tapi Lolia berjaya untuk pegang Ivy. Lolia masih lagi cuba untuk melakukan segala damage yang ada, tapi Heisu dah tadi imun teliti, dia menjadi kecil pula Heisu. Cuba untuk melarikan diri, tapi tak kembali kepada konsil yang ada. Heisu yang akan dikejar oleh Ripo. Ripo cuba untuk bergerak kepada Heisu, tapi Heisu tidak ada sebarang masalah untuk dijatuhkan oleh Ripo. Kali ini Storm masuk ke hadapan Imal, cuba untuk melakukan damage, tapi Izan dah hilang di tengah Imal pula. Namun pasukan Barakuda, mereka belum bertahan kerana mereka dah tak ada dua player. Hanya berbalas dengan satu mangsa sahaja berpasukan RZMY. Adakah pasukan RZMY akan mampu untuk masuk ke hadapan mendapatkan kristal yang ada? Tapi setakat ini, masih lagi mampu untuk bertahan untuk pasukan Barakuda. Tapi kristal yang mungkin akan dicari. RZMY berjaya untuk menyamakan kedudukan dengan pasukan Barakuda. Peluang masih ada untuk Prime dikekalkan bagi pasukan RZMY. Mereka masih ada lagi peluang bagi mendapatkan kemenangan yang terakhir dengan menyamakan kedudukan satu mata berbalas dengan satu. Kemenangan yang manis buat RSGMY masih lagi tidak berputus asa, memaksa kita untuk masuk ke dalam game yang ketiga. Akan tetapi kekalahan yang dimiliki oleh PRD sebentar tadi adalah atas kesilapan mereka tersendiri, disebabkan EV lambat untuk pulang, ditangkap, dijatuhkan terlebih dahulu dan membenarkan RSG untuk memanfaatkan kesilapan tersebut demi mendapatkan kemenangan. Ya, tampak seperti Rizky berdoa tapi tak nak pula, dia kata. Saya doakan sesuatu tapi tak nak. Tak tahulah dia tak nak ke dia undi. Dia doa. Salah pula. Salah minta. Jason. Jason. Tolonglah jangan. First time kita ada alat kan, saya terkejut saya melihatnya. Satu perubahan yang baik sementara tadi. Saya terkejut daripada pihak di sebalik tampil kita yang menunjukkan muka kita. Tapi namun berbalik pada game sementara tadi. Disappointed saya. Agak disappointed lah. Sebab PRD dah dapat momentum macam mana mereka defend itu. Dan saya harap mereka dah feel good. Okay, kita dah percaya untuk comeback sikit. So, kita nak guna momentum ni untuk terus sama kedudukan. But then, one mistake daripada EV yang bagi saya lambat pulang, tertangkap pula. And then, RSGS is capitalized lah. Jawapan ni sebenarnya tak nak feel good sebab dosa sama. Betul. Sekarang ni main game ketiga pula. Dia risau takut dia terbayi tadi yang 5P lagi. Dia takut nanti ada 3-3 pula. Saya nak parkour. Ya, Prof Min yang sebenarnya akan parkour ya kalau RSG kalah. Tapi apapun, untuk pasukan RSGMY, mereka dah pun bangkit daripada kesilapan mereka sendiri. Cuma dia babak-babak last tu sebenarnya adalah game changer untuk pasukan Barakuda. Mereka ada momentum walaupun tak ada target, tapi pada pendapat saya sendiri, terpaksa untuk Ivy gunakan semua skill sebab melarikan diri. Tapi sayang sebab adanya satu gerakan daripada Ripo sendiri yang telah menjadikan sebagai MVP. You. Walaupun kita tak minta tapi dia tak buat. MVP kita jatuh kepada Ripo. Dan setelah kita merindui aksi beliau bersama dengan line-up utama pasukan RCMY, dan kali ini tanpa sebarang kematian, Ripo mendapatkan KDA 303 dan satu gerakan cici yang cukup sempurna. Kalau tadi saya tak berjelas, Adin, apa semangat Ripo sebenarnya di dalam draft pick dalam permainan tadi? I think satu-satunya match-up dia bagi pendapat peribadi saya, di antara Cici dan ke atas Baras, memang dimenangi oleh Cici. Lebih mudah untuk dia keluarkan basic attack-nya tersendiri dan juga skill set-nya ke atas Baras. Yang satu, mobility dia rendah dan mudah untuk ditubuhkan dengan serta-merta ataupun at least usir keluar Baras itu daripada laning phase tersebut. Laning phase dah menang. Bila laning phase dah menang, dia dah ada itemisasi yang cukup. Dia boleh melakukan gerakan zoning pula ke arah pasukan BRD sebentar tadi. Dia boleh melakukan zoning ke arah Imal yang perlu berhati-hati sama ada dia nak masuk ke tidak, nak melakukan retribution dan juga ketahanan diri dan tersendiri dengan adanya Avengers. Kalau dia ditangkap sekalipun, sama ada dia Thanos Falcon ataupun Way of the Dragon, again, tak ada masalah. Buka Avengers dengan item build yang telah pun dimiliki lebih ke arah defensif,
sangat sukar untuk dia nak ditumbangkan disebabkan early advantage pun tak ada dekat BRD tadi. Tapi saya merasakan yang saya ingatlah Ripu akan menggunakan cici berunsurkan damage. Tapi saya dah belajar tadi buat damage Paki tu macam tak jadi. Tak apa lah, kita buat defensif. Yang menyebabkan Heisu pun mendapati sedikit kesukaran tapi tidak pada team fight saya rasa. Untuk pasukan Barakuda, not bad. Sebenarnya team fight mereka pun sama saing walaupun mereka dah hilang banyak objektif. Namun di babak-babak akhir tu boleh untuk pertahankan diri. Jangan tengok pada KDA EV. Sebenarnya EV dikorbankan disebabkan dia buat jump flanking. Dan RCMY pada pendapat saya telah pun lebih peka dengan keberadaan EV di mana. Awak rasakan risk improvement apa lagi RCMY telah buat untuk game kali ini? Sama macam mana yang Maras, saya setuju dengan apa yang Maras katakan. Sebab dekat awal game tadi je, kita dah boleh nampak macam mana Vinovo walaupun dia tengah sibuk farming. Dia nampak EV tengah buat flanking, dia terus cari EV dulu. Ya. Dan juga daripada segi itemization sekarang ni, apa yang menarik perhatian awak tadi? Menarik perhatian saya sebenarnya, I mean tak ada apa-apa pun. Saya rasa Ripu kalau saya nak. Sebab kali ini, mereka dah understand dekat game pertama tadi disebabkan mereka lebih fokus ke arah pada arah ofensif. Jadi tak ada sesiapa yang boleh nak withstand ataupun tak ada sesiapa yang boleh nak menadah damage yang lama menyebabkan retribution battle tu menjadi sukar untuk mereka. Menyebabkan mereka tak boleh nak prolong team fight. Mereka tak boleh nak kiting dengan lebih baik. Tapi kali ini disebabkan mereka ada bukan nak kata a true frontliner tapi hero yang boleh menadah damage yang begitu lebih besar sama ada daripada Storm ataupun Ripo menyebabkan kita boleh kiting. Kita boleh reset, kita boleh disengage dan re-engage balik kalau kita nak bila-bila masa saja. Namun untuk BRT sebentar tadi, dua kali kalau tak silap saya, setup baik dilaksanakan oleh EV dan juga Heisu. Tapi the main problem ataupun the main issue kat situ adalah EJ. Kenapa tak terkena pula Molina's Blitz itu ke arah target itu? Kalau setiap kali setup itu dilakukan, Molina's Blitz dikenakan, saya rasa early advantage tu mampu dimiliki oleh BRT. Saya rasa itu adalah silly mistake yang telah di... mungkin prediction dia salah. Dia merasakan... Order auto, I'm not sure. Kita tengok handcam lah kan. Tapi saya pasti apabila EJ melakukan Molina Blitz tu, dia ingin mengenakannya kepada target yang sebetulnya. Tapi disebabkan tendangan tersebut berarah yang berlainan daripada apa yang Molina Blitz itu telah dikeluarkan. Sayanglah, itu satu momen yang mana Barakuda mungkin mendapatkan capability untuk turntable lebih awal daripada biasa. Seperti anda lihat daripada damage dealt, walaupun kita tahu dengan mana pasukan Barakuda mempunyai damage yang tinggi, tapi mereka mungkin ke arah finisher sahaja. Seperti mana Emal pun damage-nya tak dapat masihkan kill. Begitu juga dengan Roger. Namun daripada pasukan RCMY sendiri, damage mereka lebih berkemungkinan diberikan kepada Loyal dan juga Izanami dan juga Venogo yang telah hero yang berunsurkan damage. Cuma kali ini mereka buat fix sikit dalam draft mereka, meletakkan ada hero yang boleh melakukan team fight, area CC dan juga poking dengan sangat sempurna. Benar sekali. So far kali ini mistake yang dilakukan oleh BRD itu RG tak pandang sebelah mata. Mereka nampak ada opportunity untuk kita nak tamatkan perlawanan ini ataupun at least ada opportunity untuk kita berikan tekanan yang lebih banyak. Kita ambil, kita guna pakai dan kita just move on terus. Sama ada kesilapan EV sebentar tadi dekat late game ataupun di saat-saat terakhir tadi itu di mana dia nak pulang tapi tak sempat. Ataupun kesilapan EJ tak mengenakan Molina's Blitz ke arah target yang telah pun ditangkap. Yeah. Tak kira lah apa-apa kesilapan sekalipun, bila nampak je mistake, RZ terus pounce ataupun RZ terus hukum BRD dengan serta-merta untuk menyebabkan mereka mampu menang dalam game kedua kali ini. Untuk next game kan tadi, kalau Barakuda next game contohnya Barasti dan Barakuda mengekalkan draft yang sama. Bagi pasukan Barakuda sendiri, apa yang mereka perlu fix yang secara besar, paling besar sekali lah, adakah draft, adakah mereka punya disiplin? Untuk Barakuda? Barakuda. Saya rasa draft mereka tak ada masalah. Cuma hari tempoh sama, draft tak ada masalah. Cuma mungkin execution sedikit itu yang game pertama cantik. Game kedua, dia nah, nampak sikit. Nampak okey semua dekat game satu. Lepas tu game kedua macam lackluster, nampak kurang. Which is pelik. Sebab selalunya game pertama you nampak kurang, game kedua you improve dan game ketiga you cuba tutup perlawanan. Tapi kali ini dia menurun pula you punya graph tu. You menurun pula punya prestasi. So harapnya execution mereka diperbaiki lagi. Tapi again, itu pendapat peribadi saya. Macam Riz ada pendapat juga macam untuk BRD. Untuk pasukan Barakuda, apa yang saya nampak untuk game yang kedua, mereka dah yakin sebelum mana game yang pertama. Jadi mereka buatkan caw di game yang kedua untuk berikan ruang untuk EV ni bergerak dengan lebih agresif. Tetapi ada dua benda yang mungkin, ada tiga benda lah saya boleh cakap pasal Barakuda. Walaupun mereka kalah di game yang kedua, benda yang pertama, mereka sentiasa ada cara untuk tukar plan. Sebab kalau kita nampak dia awal-awal macam
mereka masih lagi macam terumbang-ambing. Tapi dekat tengah-tengah, saya mereka dah tahu dah siapa sebenarnya mereka perlu cari dulu daripada pasukan Rezi. Macam mana nak kontrol mereka punya rotasi permainan. Yang kedua pula, saya merasakan sama juga dengan apa yang Adin katakan tadi, Molina Blitz daripada AJ kurang memuaskan. Tetapi Emal juga, saya rasa dia tidak boleh terlalu melulu mencari player daripada pasukan RSJMY dan dia pula yang terkorban dalam satu team fight. Dan yang ketiga pula, saya mengharapkan untuk game yang seterusnya, Barracuda seperti mana yang Mars juga ada katakan di game yang kedua, Trap mungkin boleh bawakan hero marksman yang boleh, kita kata pure marksman lah. Two lane. Marksman two lane yang di... Sebab dia memang kelebihan dia dekat situ pun. Tapi saya rasa penggunaan Roger ini sebenarnya adalah untuk menutup penggunaan marksman yang ada pada pasukan RSJMY. Jadi dia nak cuba menang di bahagian laning mereka sendiri, di bahagian goal lane, yang menyebabkan mungkin Barracuda boleh untuk snowball daripada titik tersebut. Tapi tak mengapa, di mana pasukan Barracuda telah pun mendapatkan sebilangan banyak title kita untuk hari ini, iaitu Rich Guy, The Carry dan juga Sandbag, yang mana Best Wingman saja jatuh kepada Storm. Tapi agak sedikit terkejut sebenarnya, The Carry adalah jatuh kepada Amos, sedangkan damage-nya draft adalah berbuat kepada RSJMY. Tak kejut. He is him, orang kata. Pak katanya. Amos ni tak kira lah apa situasi sekalipun, dia masih lagi mampu untuk menampilkan prestasi yang cukup cemerlang. Kalau tak percaya, apa kata kita lihat terlebih dahulu sorotan perlawanan yang dibawakan khas oleh Republic of Gamers dengan MVP kita iaitu Ripo, bermain dengan cukup kemas, dengan cukup sempurna. Dan lihat, nampak Moonless Blitz tu kat mana? This... Dekat tepi batu. Kan? Itu yang betul. Dia kalau buat dalam semak. Geram tau. Sebab kalau Molina's Blade tu kena, mungkin arus perlawanan sepanjang game kedua ini berbeza bagi pendapat saya. Mungkin impact dia kecil. Tapi saya sangat-sangat yakin. Ini satu kali lagi. Oh tak, ni yang terkena. Masa dia kena. Ini yang terkena. Saya ingatkan berjaya EV untuk lakukan sepakan. Tapi dia yang terkena sepakan sebenarnya. Senjata makan tuan. Sayang. Itu dia. Ingat kaki yang dihinggapkan, tapi kaki yang dihinggap ke kita. Masalah dia sekarang untuk pasukan RSJMY, mereka nampak seperti lebih berdisiplin untuk game kali ini. Saya tak kata chemistry mereka meringkat. Chemistry mereka sama-sama. Tapi mungkin dengan penggunaan hero yang ada, area of effect, yang mana mereka dah menggunakan Ruby. Ya, Storm dia dikenali dengan hero-hero setup. Jadi kalau dia dah gunakan hero setup seperti Ruby yang boleh untuk counter engage, bukan sekadar untuk menangkap, tapi apabila contohnya Trap masuk, apabila dia gunakan Wolf Form, contohnya Amal ada masih belum menggunakan Electrifying Beast, dengan hanya satu pusingan Dawnrun Wolf King, dia boleh untuk membatalkan niat Nawaitu itu untuk pergi meneruskan team fight pasukan Barracuda. Batalkan niat eh? Ha. Nawaitu cancel. Itu yang menyebabkan sukar untuk mereka nak lakukan apa-apa setup mahupun nak larikan diri. Niat nak lari diri, batal. Batal. Sebab dia dah duduk menung dekat situ. Kena tarik lagi. Tadi ada 3-man pull. Betul. Daripada Stone. Nak tendang orang, dia yang kena tendang. Ya. Yeah. Jadi banyak momen sekarang berpihak kepada pasukan RSJMY. Tapi kita masih lagi belum berkesudahan dengan siapa yang menjadi pemenang secara keseluruhannya. Sebab sekarang satu sama. Pertempuran sengit yang kita tidak sangkakan sebenarnya, Adin. Ya, dari sebab kita rasakan dia buka apa? Buka kuih? Oh tak, bukan. Sebab kita tahu keterbalikan situasi untuk game yang ketiga nanti. Oh, macam tu? Macam tu. Bukan macam ni? Dia grind kopi dia. Nak jadi barista ke apa. Dia macam tu. Barista tak? Barista dia... Okay. Dia ada pengalaman, saya tak ada. Dia ada pengalaman eh. Tapi tak mengapa, kita akan pergi ke Rose sebab akan ada sesi interview bersama dengan Rose. Jadi silakan Rose ke pentas utama, silakan. Alright, terima kasih kepada caster-caster kita dan sekarang saya dengan orang terpaling lalang di MPL Malaysia. Tapi musim ni saya nampak apa ni comments dekat community group kan. Yeah, ramai yeah. Orang cakap. Kenapa tak nampak lalang dekat MPL season ni? So sekarang ni Poci tengah buat apa actually? Actually saya sekarang dekat Community Hub. MPL ada sediakan satu hub community dekat luar. Ada 5 canopy. Korang boleh datang bersukaria, bergaul, bermesra dan juga beramah santai dengan saya dan juga players. Dan ada booth team, booth sponsor dan juga macam-macam lagi activation-activation yang ada. Tapi before that lah Rose, it feel good to be back in here. Kat dalam lagi best kan daripada dalam. Kat luar. Actually sebab kat dalam ni ada Rose. Wow, gitu. Tak, tapi yang ayat yang I tengah tunggu tadi is jadi lalang. Sebenarnya saya dah berhenti jadi lalang. Oh my god, kenapa? Saya sekarang jadi yang lain. Okay. Saya jadi Glory Hunter. Wow, apa maksud Glory Hunter ni? Semua orang yang tengah cari lalang tu, dengar. Apa maksud Glory Hunter? Saya cuma menyokong yang menang. Tu memang tu bukan lalang eh? Lain. Sebab apa English? English.
Sebab we sekarang target international. Oh gitu. So dah level lain, dah bukan level awak. Lalang tu dah bukan level awak. Lalang dekat community Malaysia. Sekarang I nak go international, Glory Hunter. Despite bukan the meaning is the same, yes. Tapi Glory Hunter. Bukan Fame Hunter, dia adalah Glory Hunter. Okay, Mai, jom kita talk about Glory Hunter ni. Okay. Okay, since sekarang you need Glory Hunter, kita dah habis 3 minggu regular season kita. Kalau habis hari ni dah 3 minggu kan? Betul. So, you know, dah habis regular season, dah nak habis regular season, kita dah boleh nampak dah standings macam mana. Betul. Your opinion lah kan? Pasukan-pasukan mana yang layak masuk ke playoffs? Ada 6 slot sahaja. Okey, untuk yang pertama kita sedia tahu ada Selangor Red Giant. Nombor 2 ada King Empire. Nombor 3 ada Homeboys. Nombor 4 kemungkinan Todak. What? Dan nombor 5 kita pergi ke Team Hug. Nombor 6 bergantung dekat Barakuda ataupun RSG. Tak. Satu je. Ha. Satu je yang boleh masuk. Bagi I lah, I pilih. Jaga eh, you tengah duduk dekat side RSG ni sekarang. Disebabkan I nampak Barakuda perform tadi untuk first game. I sokong RSG. Wow. Okay, nice answer. Alright, so sebelum we throw it back to the casters, apa yang you nak cakap dekat semua orang yang tengah tengok dekat rumah? Ajaklah diorang datang ke Stadium MBSJ. Alright, kepada semua penonton yang berada di rumah, luangkan masa, ceriakan diri. Ayo bersama-sama kita memeriahkan lagi MPL Malaysia season ke-13. Kerana dengan semangat anda dan juga sokongan anda, kita dapat memartabatkan lagi dan meningkatkan prestasi dan juga mutu MPL kita yang sebenar. Wow, gitu. I like. Alright, dah ready ke nak throw back to casters? Silakan. Alright, so with that, mari kita start game ketiga kita untuk perlawanan ini. Casters, silakan. Puji ini antara